Berikut ini adalah video yang akan menjelaskan tentang pemasangan anterior nasal bag. Alat dan bahan: lampu kepala, masker wajah, tong spatel, handscoon steril, pinset bayonet, kasat tampon, spekulum hidung, gel plester. Prosedur pemasangan. Pertama-tama, cuci tangan dengan 7 langkah. Persiapan. Jika pasien dalam posisi duduk, pemeriksa berada di depan pasien, posisi kaki saling bersilangan. Menggunakan APD. Gunakan APD secara berurutan, mulai dari masker wajah, lampu kepala, kemudian handscoon steril. Mengoleksi kasa dengan gel, mengoleksi kasa tampon dengan gel, atau bisa juga diberikan salep antibiotik clomifenicol atau efedrin yang sudah diencerkan. Menjepit kasa tampon di bagian sudut kasa gunakan pinset bayonet, pinset dipegang dengan tangan kanan. Membuka kafung nasi dengan menggunakan spekulum hidung. Spekulum dipegang menggunakan tangan kiri. Memasukkan kasa tampon. Masukkan kasa lapis demi lapis dengan teknik layering hingga memenuhi kafung nasi. Potong kasa tampon. Setelah memenuhi kafung nasi atau setelah padat, sisakan sedikit bagian ujung kasa, lalu potong kasa dengan menggunakan gunting. Evaluasi, periksa orofaring, pastikan tidak ada perdarahan di orofaring. Tutup tampon. Tutup tampon anterior menggunakan kasa dengan posisi menyilang menutupi kafung nasi. Selamat mencoba!